Assalamualaikum semua, apa khabar? Kami di Shah Alam, di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 9. Yeah. Kenapa kami di sini? Kerana nak berjumpa dengan sebilangan anak-anak muda yang terlibat dalam program F1 in Schools dan juga satu lagi program Pacuan Empat Roda. Saya pun tak berapa pasti, nak kena tengoklah kejap lagi. Tapi kami baru balik daripada Jepun, berjumpa dengan pihak Daihatsu di sana. Dan bila ditanyakan bagaimana dengan projek kereta nasional ketiga yang dikatakan akan menggunakan teknologi daripada Daihatsu, kami tak dapat sebarang jawapan. Katanya belum boleh cakap apa-apa lagi. Bila kami tanyakan kepada pihak Perdua pula, Perdua cakap mereka agak berbesar hati dan akan bekerjasama terbuka untuk mengusahakan jugalah projek kereta nasional ketiga sekiranya mereka diminta untuk melibatkan diri. Tapi Perdua perusahaan otomotif kedua, kenapa pula nak terlibat dalam perusahaan otomotif ketiga? Apa pun tujuan saya nak jumpa pelajar-pelajar ni. Ha, tu dia. Tu dia orang. Itu segar hendap. Tu segar hendap. Jadi tujuannya sebab kita nak tengok adakah mungkin kereta terbang negara. Kereta terbang negara boleh menjadi kenyataan, dan jika boleh, adakah mereka-mereka ini yang bakal mengusahakan teknologi untuk kereta terbang. Boleh terbang? Boleh aja dia orang ni. Macam mana pun kita teliti juga apa itu F1 in Schools. Nampak gayanya sekolah ni ada rekod yang agak cemerlang untuk program F1 in Schools ini. Banyak gambar-gambar yang saya tak berapa faham. Galeri Persada Bitara F1. Apa maksud Bitara? Gemilang. Gemilang. Betul? Lebih kurang lah. Gemilang. Alamak, malu-malu lah. Ini lah dia. Para-para engineer dia malu-malu. Kalau kita jumpa kelab drama kan. Lain lah sikit kan. Jadi boleh main-main kumpul-kumpul. Marilah duduk. Tapi halal gap. Pastikan ada halal gap. Mungkin dua orang adik ni boleh diri belakang. The two of you can stand beside so that the ladies can sit there. Kita pula aturkan. Tapi cantik sekolah ni, agak besar. Itu masjid sendiri ya? Ada surau dalam kawasan sekolah? Yes. Yang tu sekolah rendah? Yes. Oh, dia campur kawasan eh? Oh, lepas tu boleh nampak pemandangan masjid. Masjid apa tu? Masjid negeri ya? Yes. Wah. Lepas tu kawasan sekolah ni pun dekat Lereng Bukit. Ni sekolah cemerlang ke? Tak. Sendiri umumkan cemerlang. Jadi secara lajunya tolong sebutkan nama laju-laju. Sri Hadira, Kaisara, Ahmad Muzamil, Kuadam, Muhammad Zulkarnain. Tak sepat muka. Okay. Muhammad Zulkarnain. Hafiz Zikri. Muhammad Ilyas. Aiman Daniel. Aiman Daniel. Oh, Aiman Daniel tukar rakam gambar. Ya. Yeah. Okey. Jadi sekarang ada dua program kan? Satu F1 in Schools yang baju celoreng-celoreng rimau ni. Nama timbangan Rimau Racing. Lagi satu 4x4. Yang ni 4x4 juga. Okey, 4x4 tu. Oh, Land Rover sponsor. Serius? Land Rover yang arrange the tu. Pertandingan ni. Oh, pertandingan dikelola oleh Land Rover Malaysia. Jadi 4x4 ni dia kejap nanti kita tengok apa yang nak dibikin. F1 in School ni buat kereta F1 ni. Lebih kurang dia buat a small model F1. Mana demo. Kita seronok duk buli ni adik-adik ni. Ini bukan kereta F1. Lebih kurang macam F1 yang kecil. Yes. Okey, jadi ini adalah prototype untuk tahun lepas. Yeah. 3D printing lah. Bukan prototype, 3D printing iaitu mock-up eh. Yes, mock-up. Jadi ini skala satu persatulah untuk yang kereta sebenar. Yes, kereta dia okay. Dalam
besar tangan je dalam 40 cm. Jadi ini adalah sebahagian daripada prototipe yang dibuat daripada foam. Yes. Oh, foam. Foam Melayu panggil apa? Foam. Ya ke? Ha? Bukan berbuih. Berbuih tu foam juga kan? Foam juga kan? Jadi ini berbuih kenyal lah. Kan? Tapi ini foam keras, dia rasa macam batu sikit. Bukan batu, macam gentian. Dia macam fiber sikit. Macam kayu pun ada. Tapi ini, ni Afsan nak baling kayu kat orang ni. Ni apa ni? Ni model block F1 sendiri. Okay. Di antara dua kita boleh pilih. Kita boleh pilih di antara F1 model block yang daripada foam. Kita boleh pilih buat daripada balsa wood. Balsa wood. Kalau nak tahu, balsa wood ni tak ditanam di Malaysia. Yes. Betul? Balsa wood ni kalau tengok kereta Le Mans zaman dulu, dia punya manual, gear manual dia tombol buat daripada balsa. Dan kapal terbang sebelum rangka aluminium pun pakai balsa juga, sebab dia ringan dan juga agak tahan lasak lah, dan dia tak terlalu rapuh. Jadi ini teknologi yang kita perlu tahu daripada alam semula jadi dan juga daripada jadi-jadian. Ini kira sintetik kan? Sintetik jadi-jadian lah. Tak. Okey, ada orang kata sintetik maknanya tiruan. Betul kan? Tiruan lah, tapi bahan manusia. Jadi yang ni roket dia. Dia tengok. Panggil gas cartridge. Gas cartridge. Dia diisi dengan CO2. CO2 tu kata orang biasa cakap apa? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Itu yang keluar semasa kita menghembuskan nafas. Carbon dioxide. Jadi ni besi. Kita ketuk sikit. Jadi cartridge ni semua macam mahal aje nak buat benda ni semua. Mahal juga. Jadi bajet tahun ni berapa? Untuk pasukan F1 ada 4 orang. Tengok celoreh rimau ada 4 orang. Berapa bajet tahun ni? Bajet tahun ni dalam RM24,000. RM24,000? Yes. Dapat? Malangnya sampai. Tak sampai lagi. Jadi ada berapa masa lagi sehingga pusingan akhir ataupun pertandingan? 2 minggu lagi. 2 minggu? Okey. Minta minta bantuan cepat. Kami sangat kesuntukan masa dalam 2 minggu. Kami lebih kurang dalam 5,000 ke 6,000 lagi untuk mencapai kita punya goal. So kita nak memohon apa-apa company or organisation yang berminat untuk sponsor kami. Okey. Jadi Roda Pusing tak ada sponsor banyak, bagi duit poket sendiri. Roda Pusing tolong bagi duit poket. Sebab Roda Pusing tak kaya. Dia pusing-pusing je banyak. Dan kos kebanyakan pergi kepada mereka bina benda-benda ni semua. Jadi you kena buat daripada apa? Drawing. Pecah dah. Pecah dah. You kena buat daripada macam mana? Nak kena buat rekaan pakai software? Yes, software. Janganlah batuk, ceritalah sikit software dia. So software yang kita guna untuk mereka sendiri is called Autodesk Inventor. Okay. Dia satu free to use kalau kita dikira sebagai student. Dan for design sendiri, mainly for guna Autodesk Inventor lah. So siapa yang belajar pakai Autodesk Inventor ni? Autodesk. Alright. Yang lain apa peranan? Ni tanya abang ni, apa peranan? I mainly work as a graphic designer. Graphic designer, okay. Team identity, even design, all these. Baju ni pun dia design sendiri? Alright, steady. Lagi ni, dia punya livery. Livery pun you design juga? For the paint. Pecah dah. Patara. It's all on camera. Dia buat. It's all on camera. Tapi ini kereta tahun lepas lah kan. Rosak pun tak apa. Rosak tak. Take five. Okay, dah sudah. Jadi yang ini memang kena design sendiri. Dan nak buat tu macam mana? You buat pakai tangan ke? Ada peralatan di sekolah ke? Itu peranan dia. Yeah. Manufacturing engineer. Manufacturing pula. Okay. So kita akan menggunakan CNC machine lah. 5AC CNC machine yang kita telah berkolaborasi dengan UPNM.
Okay. UPNM tu apa? Universiti Pertahanan Nasional. Oh, okay. So UPNM bantulah. Yes, tapi dia bantu tak free lah. Dia bantu sebab kita collab, free lah. Oh, free juga? Oh, tapi macam mana nanti bila nak produksi bendanya, ada apa-apa kos juga tak daripada UPNM? Rasanya setakat ni macam tak ada lagi. Macam sebab tak ada lagi? Tapi kosnya start time kita nak rapid prototyping. Oh, okay. Okay, cerita sikit. Rapid prototyping tu, dia macam ni tau. Ah, macam ni. Dia dah buka cerita dia. Iklan. Oh, 4x4. Okay, rapid prototyping. Prototyping tu, dia macam nak buat satu part kereta tu dengan sangat banyak dan laju dah dalam masa yang singkat. So, kiranya macam wings ni, kita macam ni lah. Kita akan menggunakan kaedah rapid prototyping. Menggunakan bahan-bahan plastik seperti nylon, ABS. Lebih kurang macam tu lah. Jadi ini siapa yang buat kan? Ini tahun lepas punya kan? Tahun lepas. Jadi yang nak produksi ni nak kena bayar orang buat lah? Kita dengan Sirim. Sirim? Oh, so Sirim charge? Tak juga, kita collaborate dengan Sirim juga. Collaborate juga? Jadi yang RM24,000 tu pakai untuk apa? Semua orang dah bagi free. Macam mana? Jawab. Yang ni ketua untuk apa, sponsorship marketing. Yes. Betul. Okey, business manager, bagus. Jadi dia ada genap lengkap dia punya peranan masing-masing. So macam mana business manager? Semua buat pun manufacturing prototyping cakap semua dapat free. Jadi sebenarnya kos kita ke mana? Kos lebih kepada cara kita nak market diri kepada semua orang dan juga untuk penginapan, tempat duduk, pengangkutan dan nak makin lah. So macam ni sekarang kita jual jersey sendiri. Untuk buat jersey kena guna duit juga. Tapi nanti jual jersey dapat duit. Jadi kebanyakan dana tu sebenarnya apa? Kos paling besar? Kos paling besar kalau betul is buat kereta. Tapi dapat sponsor daripada UPNM, daripada Sirim pun dapat jugalah. Bagus. Jadi sebenarnya bukan semata wang tunai, in kind lah kata orang. Lebih lah RM24,000. Betul? Tu kena kira juga tu. Tak aci lah. Banyak kos dapat kurang tu. Tapi orang ramai tak faham sebenarnya kalau nak buat prototyping dan menghasilkan semua benda-benda ni memang mahal. Sebab tu kalau nak buat kereta otomotif terbang, itulah diorang kata dalam masa sekejap saja lagi dah boleh siap. Macam mana? Nak buat ni pun sikit punya susah. Bayangkan nak buat kereta terbang sekejap je boleh siap ke? Saja kita mencetus minda bagi dia orang fikir sikit. Dan apa tujuannya buat kereta ni? Dia ada race dengan roket tu, nak mencapai apa? Hal laju paling tinggi ke, paling cepat melepasi garisan ke? Dia dikira ikut masa untuk sampai ke finish line dalam 20 meter panjang dia. Jadi yang pertama atau yang paling cepat sehingga 20 meter. Drag race lah ni, bukan F1. Under F1 in school. So F1 in school, apa hikmah dia? Mari kita tengok. Kalau siapa yang dapat menang, pergi dapat world finals ni. Nampak? World finals Singapore. Ni siapa pergi ni? You all pergi world finals? Bukan. Cikgu-cikgu pergi lah. Cikgu-cikgu je pergi? Cikgu dan team. Dan team. Tapi not this school lah. This school. Jadi sekolah ni pernah wakil Malaysia pergi world finals? Menarik. Tahun ni? InsyaAllah. Doa kuat-kuat. Kalau dapat pergi world finals, menang world finals, dapat apa? Tak teringga. Tapi tak silap apa, dapat peluang melawat perlombaan F1. Yes. Dan berinteraksi dengan pasukan-pasukan F1, betul? Ini kalau masuk dalam CV ni, bila apply untuk universiti, mesti membantulah juga kan. Selagi SPM tu grade tak kecundang lah. Kalau kecundang, F1 in space pun tak dapat bantu. Ya tak? Jadi okey, bila acaranya? Acaranya pada 12 ke 14 November ni. Di Kota Baru, Kelantan. Okey, jadi dah bersedia sewa bas dah semua? Bas, actually kita dapat sponsor daripada... Dapat sponsor juga? Daripada JPS, Jabatan Pendidikan Selangor. Baguslah. Banyak-banyak dapat sponsor. Bagus-bagus. Alhamdulillah. Macam ni yang kita nak, kan?
So kita beralih kepada 4x4 pula. Yeah, 4x4 4 orang. Oh, fotografer kat belakang. So ada berapa orang, tak silap ada 11 kan? 4 sini, 6 sini. Ada lagi seorang hilang. Yang kita punya electrical engineer. Electrical engineer. Sekarang ni kat UiTM, dia tengah coding, belajar dengan lecturer-lecturer. Amboi. Oh, boleh tahan. Jadi ini bukanlah kereta yang anda semua akan menyertai, tak ada. Ini hanya bahan kajian. Untuk testing je, untuk belajar. Testing. Jadi dia punya cabaran tu macam mana? Dia ada antara perbezaan ni dengan F1. F1 diorang akan, kita tu akan berjalan sendiri. Kita ni, 4x4, kita yang bawa kereta. Oh, jadi so, akan ada rintangan lah dan halangan. Oh, jadi kalau kita terbalik, tolak markah. Macam tu lah. Kita kena pandai bawa kereta. Jadi siapa driver? Driver mana? Semua driver. Oh, semua kena driver? Kalau satu orang tak drive, tolak markah agak. Oh, iya ke? Oh, jadi siapa paling laju menang? Tak. Oh, tak pula? Siapa tak jatuh. Dia ada macam F1, dia ada banyak macam syarat-syarat macam, dia. Ya, syarat-syarat dia, dia punya rekaan ni sebenarnya banyak syarat kan. Dia ada bagi macam guideline. Ada kekangan macam F1 betul. Design dia sendiri. Dia mesti pastikan sekian-sekian bahagian, ada sekian-sekian nisbah macam tu kan. Dan setiap tahun dia akan ada update pada benda tu. Perubahan sikit kan. Jadi siapa yang tukang mentelaah apa panggil regulation ni? Kalau untuk design, untuk design design seorang lah. Tapi untuk sebagai semua, sebab dia memang ada rules and regulations untuk satu team lah. Jadi you all pun nak kena buat kereta sendiri juga? Tapi kita orang kena design chassis, body shell, and then toba, design tayar juga. Okay, secara penilaian am kan, nampak lagi rumit lah. Sebab yang ni contohnya dikeluarkan daripada satu syarikat yang besar lah kan, yang buat beribu-ribu unit benda ni dengan casting untuk macam diecast ni kan. Casting untuk plastik bahan ni semua kan. Ni macam contoh ada differential, pembeda kata orang kan. Tapi kalau you all nak buat, pakai apa? You boleh pakai barang-barang komponen yang sedia ada dalam pasaran ke semua kena buat sendiri? Boleh beli. Kita boleh beli daripada pasaran macam servo, motor. Tapi chassis kita buat sendiri using the 3D printer. Jadi bak komponen chassis macam contoh lengan lah, arm, suspension arm lengan tu semua macam mana? Nak kena reka sendiri juga? Tak semestinya. Tapi jika direkakan sendiri, maka dia terhadap maka lagi tinggi lah. Jadi kalau malas, beli Tamiya, jalan je lah. Kalau malas lah, tapi beli makan lah. Memang kalah lah kalau main beli terus macam tu kan. Tak apa, you tampal-tampal lah stiker lain, kata aku buat sendiri. Tak ikhlas. Oh, tak ikhlas. Tak jujur. Oh, tak jujur. Lagipun para-para juri tak bodoh sangat eh. Tu, dia orang dah pernah cuba menipu ni, tak lepas. Okey, jadi dia punya cabaran dia agak teknikal, nak kena mengemudi lah kan. Macam mana, ada raptai ataupun ada litar dekat sini yang you all buat latihan? Oh, track assessment kita tak practice lagi kita punya track assessment. Kita still dalam proses membina kereta. Membina kereta. Dan kereta dia sangat rahsia sampai dia tak nak tunjuk pun. Katanya ada satu bahagian daripada kereta yang diorang tengah reka sekarang ni dah pun ditiru oleh pasukan-pasukan lain. Begitu sengit je saingan. Sebenarnya boleh je tunjuk, jangan share Instagram je. Siapa suruh share Instagram? Kan? Jadi macam mana, bila peraduannya? Macam mana ni kantor? Jadi kami akan bertanding. Saja bagi confuse pertandingan. Tapi boleh juga panggil peraduan, beradu tenaga kan? Betul? Tak betul? Jika was-was, rujuk kamus dewan jilid 2. Okay. So, pertandingan dia 1 November sampai 3 November. Dan kita orang akan bertolak pada hari Khamis ni untuk bersiap sedia and practice. Oh, dana dah cukup? Dana alhamdulillah dah cukup dah. Macam mana ni? Dia orang dana dah cukup. Dana
Ada kabel. Oh, ada kabel. Tapi dia orang dapat banyak in-kind. Tak dapat cukup cash, in-kind banyak. So, okay, dana dah cukup. 1 November nak jalan di mana? The Mind Seri Kembangan. Oh, taklah jauh sangat. Tak adventure lah. Jadi, apa sasarannya untuk tahun ni? Macam mana? Macam mana? InsyaAllah tahun ni, sebenarnya kita orang pasukan kedua daripada pasukan Pobal 4 daripada sekolah ni. Oh, ada dua pasukan? Sebelum ni, tamak eh. Tahun 2017, diorang participate. Diorang okay. Second batch. Okay. So, insyaAllah tadi diorang... Oh, second batch. Bukan dua serentak. Tak. Oh, so, okay. InsyaAllah tadi kita orang tahun ni untuk improve better from the previous team. Okay, jadi ni tradisi barulah untuk sekolah Section 9. Baru kali kedua menyertai peraduan pertandingan. Kan? Contohlah, yang ini dah lama. Tengok, daripada tahun 2003 lah. Sebelum tu lagi. 2007? Oh, tahun 2007 dah menyertai. Jadi, okey, kita nantikan keputusan mereka di sana. Tolong hantar gambar ya. Nanti saya tolong postkan gambar. Dan ingat, kalau kalah pun kena share gambar juga. Tak semestinya menang je share gambar kan. Kalah pun kena share gambar. Jadi, ada apa-apa pesanan untuk kawan-kawan di luar sana? Good luck to the other teams. And... Ikhlas ke? kita lari. Tapi okeylah, kita ambil sebagai ikhlas. Ini secara amnya bukanlah satu jurusan yang semula jadi kan, untuk banyak pelajar-pelajar wanita kan, atau pelajar perempuan kan. Selalunya orang cakap ni boys game lah kan. Tapi sebenarnya tidak kan. Tak. Girls can do it also. Girls can do it and maybe better, right? Yeah, maybe better. Yeah, ada the feminine touch tu, ya tak? Yeah. Sebab 4x4 ni tak boleh mengganas. Betul. Dia kena gentle. F1 ni okey lah, dia brutal sikit lah kan. Dia brute force. Sampai patah-patah dia buatnya kan. Habis kawan-kawan dalam sekolah ni macam mana? Dia orang betul-betul sorakkan untuk kejayaan anda semua ke? Dia orang kata macam, bukan bola. Kalau betul-betul F1 in school dalam sekolah ni dapat banyak support. Oh, bagus. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi glamour sikit. You all macam mana? Ini baru kali kedua kan? Jadi macam mana? Ada sambutan tak antara kawan-kawan di sekolah? They were proud that we got chosen by the teachers. Okay. That's all. And Afiq, what do you want to say? Ada apa-apa pesanan akhir? Saya nak cakap kepada member saya, Denis Hashim. Terima kasih kerana support saya di sejak pemain lagi. Saya sayang kamu. Itu je. Ni kelas ke ni? Okey, terima kasih semua. Dan semoga maju jaya. InsyaAllah. Terima kasih.